Ya, sahabat Otak Kota, selamat siang dan selamat beraktivitas. Saat ini saya tengah berada di gelanggang remaja atau GOR. Tengah berada di GOR kawasan Jagakarsa, yang mana saat ini tiap kelurahan di Jagakarsa melakukan rekapitulasi surat suara. Rekapitulasi surat suara di Kecamatan Jagakarsa di seluruh kelurahan. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, setiap kelurahan diberikan tenda berukuran kurang lebih 4x5 meter. Dimulai dari Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Tanjung Barat, Kelurahan Jagakarsa. Di sini ada 3 kelurahan ya, yang sudah melakukan rekapitulasi suara Pilpres 2024 kali ini. Dan bisa dilihat bahwa antusiasme para petugas PPS tingkat kelurahan di masing-masing kecamatan, di masing-masing kelurahan ini cukup tinggi, sahabat kota-kota. Dan di sini juga warga bisa melihat secara langsung terkait dengan rekapitulasi suara di Kecamatan Jagakarsa ini. Ya, sahabat Otak Kota, rekapitulasi suara ini mulai digelar setelah pihak Kecamatan Jagakarsa atau PPK melaksanakan sidang pleno, yang mana dalam keputusannya bahwa hari ini dimulai secara serempak se-Kecamatan Jagakarsa. Dan bisa dilihat bahwa setiap kelurahan memiliki ditempatkan dalam satu tenda yang berbeda, masing-masing memiliki satu tenda untuk merekap suara baik Pilpres maupun anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Baik, demikian informasinya sahabat Otak Kota. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan di live-live selanjutnya.